tahu lah, pagi ni aku bangun aku rasa macam lemau semacam. Dia bukan penat, dia macam tak sedap badan. Mungkin so daripada aku main bola hari tu. Aku main bola Ahad malam. Lepas tu semalam aku terus pump. Macam aku beritahu korang video yang lepas, sekarang ni program aku full body kan. So bila full body hari Isnin tu ada exercise kaki kan. Semalam pula dia punya full body dia leg focus. So aku pun bantai lah. Kalau korang follow aku punya Instagram, aku ada post story. So by the way guys, korang apa khabar? Okay, sihat semua. So hari ni plan aku sebenarnya aku nak bagi input sikit. Ada content lah orang cakap kan, dalam video aku, dalam vlog kali ni. So aku nak cover common mistake yang biasanya orang yang baru nak start main gym, baru nak start workout, biasanya diorang akan buat benda ni, ataupun diorang ada mindset ni. So aku nak bagi tahu dekat korang, aku nak share dekat korang, so that korang boleh avoid these common mistakes, alright? But before kita start, aku nak terima kasih juga kepada korang yang dah subscribe. Yang belum, korang boleh buat sekarang subscribe. Aku pun tak tahu kenapa korang tengok video aku tapi tak subscribe. Aku tak faham. Tapi tak apa, tak payah explain dekat aku, tak payah nak bagi aku faham. Korang just tekan je butang subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng supaya bila aku upload video, korang dapat notification, alright? Alright, so kita terus start je. Common mistake yang pertama yang aku perasan, biasanya orang akan terlalu fokus dekat small details, sampaikan the actual benda yang besar terlepas pandang. Yang ni sebenarnya mistake yang agak bahaya juga. Bila orang nak start diet, tak kisahlah nak buat badan ke, nak kurus ke, oh makanan ni organik, kena ambil makanan organik sahaja. Makanan ni non organik tak bagus. Makanan ni dia punya GI, glycemic index dia tinggi, yang ni glycemic index dia rendah. So bila kau terlalu fokus dekat benda-benda macam ni, kau akan terlupa sebenarnya benda tu adalah jatuh nombor 3, 4, 5, dan yang paling penting sekali sebenarnya adalah berbalik kepada kau punya calorie intake kau. Kalau kau macam video yang lepas aku dah cakap pasal, aku explain pasal roti video yang lepas kan, bila kau terlalu fokus benda-benda yang kecil macam ni, kau akan macam benda-benda yang mudah akan jadi susah, dan kau akan jadi serabut banyak benda. So just fokus dekat mana yang penting dahulu, which is kalau kau seorang yang nak buat badan, kau yang kurus, kau nak buat badan, okay, first kali adalah kau kena make sure pemakanan kau berada di dalam caloric surplus. Yang kedua, bila kau pergi gym, kau kena fokus dekat progressive overload dekat kau punya weight training. Progressive overload ni, every time kau pergi gym, every time kau start exercise, always rasa macam nak push diri kau, nak tingkatkan kau punya performance. So daripada situ, kita akan keep stressing kita punya muscle, dan badan kau akan naik slowly. But of course, macam aku cakap juga video aku yang lepas, teknik dan form always comes first. Ni yang paling penting sekali. Tak kisahlah kau rasa macam okay, hari ni nak hit berapa kg, tapi kalau form kau ke laut, tak payahlah. Jangan, bahaya untuk kau. Dan juga sebenarnya benda tu salah, senang cerita. First sekali, form, teknik, belajar betul-betul macam mana nak buat, dan baru fikir untuk progress. Tapi bila kita berbalik kepada topik kita tadi, common mistake, jangan terlalu fokus dekat small details. Sama juga untuk korang yang nak kurus, especially orang yang nak kurus kan. Internet cakap macam ni. Kau kena tahu apa dia punya basic dia, dia punya fundamentals dia, dan stick dekat basic sahaja. Dan slowly kau akan tambah. Okay, kau baca pasal glycemic index, bagus. At least kau tahu kau punya pemilihan makanan akan jadi better. And organic foods versus non-organic foods, kau dah tahu okay apa benda sebenarnya. Kadang-kadang social media ni dia, aku boleh cakap orang akan cari hot topic untuk dapatkan views, untuk dapatkan likes. So kau kena pandai menilai benda tu supaya kau ambil bulat-bulat. Alright, good. So kita dah cover point yang pertama. So lepas ni aku nak breakfast sekejap, and aku nak pergi gym. Lepas tu kita top up lagi beberapa point yang aku nak deliver dekat korang. So korang stay tune, tengok video ni sampai habis, alright? Oh, we got six for real.
We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still, I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I came home and shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste, I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All on the ball hard, mama told me, boy, make sure you tie up your lace. Ay, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young veterans, you was a part of the gang. No, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you, 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you, 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, push the... I'm on my way to the bag, boy, you know I push the gas. Yeah. Okay, my timing is critical. Then my alright, gym settle. Macam yang aku cakap dekat video yang lepas, sekarang ni aku tengah run full body punya program. Tiap hari aku akan buat full body selama 5 hari. So aku punya rutin hari ni macam yang korang nampak tadi lah. Tapi aku nak bagi tahu dekat korang, kalau korang tak tahu nak buat apa, tak tahu nak run program apa, berapa lama, exercise apa, berapa set, berapa reps dan sebagainya, segala benda, korang boleh check aku punya workout program. Aku ada buat untuk fat loss dan juga untuk muscle building. So korang boleh check dekat aku punya website, iaitu www.saifuliskandar.com. Korang boleh check semuanya ada dekat sana. Korang boleh survey-survey, baca dulu apa yang aku tulis dekat dalam website aku. Dan kalau okey, korang boleh purchase. Aku sangat-sangat recommend. Aku dah tulis semua benda, bukan saja pasal exercise, pasal pemakanan dan sebagainya, supplementation dan sebagainya. Semua korang boleh check kat sana. Alright, okay, so berbalik dengan topik kita hari ni, common mistake bila berdiet. Nombor 2 yang aku boleh share dengan korang hari ni adalah, apa yang aku perasan, kebanyakannya orang suka sangat nak kategori makanan bagus dengan makanan yang tak bagus, good food dengan bad food bila diet. Common sekali, carbs tak bagus, jangan makan carbs kalau nak diet. Makanan berlemak tak bagus, fats tak bagus, kurangkan fat dalam pemakanan dan sebagainya. So benda-benda macam ni sebenarnya berlaku disebabkan banyak sangat diet, especially yang kita boleh dapat dalam internet lah. So banyak diet. Diet-diet ni ada yang kata carbs kena kurangkan carbs. Diet yang lain pula cakap, oh, fats kena kurangkan. So macam yang point yang pertama tadi, semuanya akan berbalik dengan kita punya calorie intake. Itu je dia punya roots dia, guys. Itu je dia punya fundamentals dia. Kalau korang stick dengan benda ni sahaja, korang dah boleh dapat result dah sebenarnya. Tak payah nak kisah banyak-banyak benda sangat. Just stick dengan dia punya basic, stick dengan kita punya fundamentals, memang dah boleh dapat dah. Tak kisahlah korang punya goal adalah untuk fat loss ataupun muscle building. So kalau fat loss, calorie deficit. Kalau korang nak build muscle, kalau korang nak tambah berat badan korang, calorie surplus. So fokus dekat dua ni dulu, baru korang boleh fikir benda-benda yang lain. Okay, common mistake yang ketiga, aku terlalu rely banyak sangat dekat supplement. Okay, benda ni memang banyak sangat berlaku, terutamanya dekat orang yang baru nak start main gym, baru nak start workout. Soalan yang biasanya akan tanya adalah, supplement apa yang kena ambil, brand yang mana yang bagus, protein yang mana, brand mana yang paling bagus dan sebagainya. Nama dia pun supplement. So supplement ni adalah untuk mencukupkan apa yang tak cukup. So daripada mana? Daripada pemakanan korang. So kau kena check dulu pemakanan kau. Contohlah kau punya goal kau adalah nak build muscle. So kau kena tahu pemakanan kau berada dalam caloric surplus. Protein intake kau kena cukup. Kau fokus dekat benda tu dulu, dan baru kau fikir pasal supplement. Bukannya kau, okay, supplement apa yang kena ambil, supplement ni, supplement tu dan sebagainya. Tapi pemakanan kau huara, tak jaga langsung, macam mana nak dapat result? Bukan saja benda ni melambatkan result kau, kau juga akan habis duit yang banyak dekat supplement sahaja, tanpa kau check dulu kau punya pemakanan dan sebagainya. Sampai satu tahap, ya, betul, supplement sangat-sangat membantu. Tetapi supplement ni aku boleh cakap 10% je yang dia boleh fokus. Lagi 90% kat kau punya pemakanan dan juga exercise kau. Yang tu yang paling penting. Sebab kita sekarang ni berada di zaman social media, mana company-company nak jual produk diorang. Tak salah benda tu, tak salah. Yes, diorang pun nak buat duit. Tetapi kita kena bijak macam mana kita nak gunakan benda tu. Bukannya kita ambil 100%. Bukannya kita terus je nak ambil apa yang orang cakap, okay, kena ambil ni, kena ambil ni, kena ambil ni. Dan kita pun tanpa kita tahu apa benda yang sebenarnya yang basic
yang kita kena master dulu. So master the basics, master the fundamentals, benda yang diperlukan dahulu untuk kau fokus, fokus yang tu dulu. Dan bila kau punya pemakanan dah cantik, kau punya exercise rutin kau dah tune dah, semua dah set up betul, dan rasa-rasa macam semua dah okey, nak ambil supplement. Dan supplementkan kau punya makanan kau, apa yang tak cukup. Tengok-tengok, alamak protein tak cukup ah. Dah makan dah ayam, dah makan dah telur apa semua, tapi macam tak cukup. Then ambil lah whey protein, tak ada masalah pun. Tetapi kau kena tahu apa benda yang kau kena fokus dulu. Alright, so aku harap kau boleh faham apa yang aku cuba sampaikan dekat dalam video ni. Alright guys, itu saja video untuk kali ni. Thanks for watching. I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.